Hari Belajar Bahasa Jepun, kita ingin saksikan kemahiran pelajar kita dalam bidang masakan dan kali ini di peringkat antarabangsa. Kita saksikan. Orang kurang upaya, OKU, sekali lagi bakal menaikkan nama negara di mata dunia. Kali ini menerusi dua orang pelajar dari Kolej Komuniti Selayang, iaitu Yap Hee Heng dan Muhammad Saifuddin Rosli daripada kategori Pekat dan Bisu yang akan bersaing dengan peserta dari 55 buah negara dalam kategori masakan dalam pertandingan Abilympics di Bordeaux, Perancis pada 23 hingga 27 Mac ini. Pertandingan ini merupakan penyertaan kali pertama Malaysia yang menghantar wakil bagi kategori masakan sejak 35 tahun penganjuran pertandingan berkenaan. Okey, Abilympic adalah daripada perkataan ability dan juga Olympic, yang mana pertandingan ini adalah khusus untuk pelajar ataupun golongan kurang upaya, sama ada yang terdiri daripada masalah pendengaran, masalah penglihatan, masalah fizikal dan juga masalah pembelajaran, yang mana pertandingan ini adalah pertandingan berbentuk kemahiran dan vocational yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Bagi memantapkan lagi hidangan peserta-peserta ini, Datuk Fazli Yaakob yang juga merupakan ikon squad inspirasi Kolej Komuniti telah dijemput untuk merasai sendiri masakan dan memberi penambahbaikan dalam hidangan mereka. Dan apabila menjadi pelajar di bawah dokongan Kolej Komuniti, mereka telah diberi latihan secukupnya untuk berada ke peringkat pertandingan antarabangsa. Dan saya melihat kebolehan mereka itu insyaAllah mampu menjadi tandingan kepada negara-negara lain, kerana hampir 60 negara yang akan bertanding. Dan saya bangga melihat Adik Safiuddin yang sentiasa bersedia dan mampu menghasilkan hidangan yang bertaraf antarabangsa. Bagi Saifuddin, penyertaannya dalam pertandingan ini bukan sahaja untuk mencari kemenangan untuk negara, namun ia juga bertujuan untuk membuktikan kemampuan golongan OKU sepertinya di mata masyarakat Malaysia. Dalam pertandingan ini akan saya berharap pelajar-pelajar atau kawan-kawan saya OKU yang lain dapat mengikuti jejak langkah saya. Walaupun saya OKU, tapi saya yakin saya boleh berjaya untuk masa akan datang, dan saya berharap saya boleh mendapat kejayaan di Perancis lah. Melalui penyertaan Malaysia dalam pertandingan ini juga diharapkan dapat meyakinkan masyarakat dengan kebolehan OKU dan seterusnya membuka peluang pekerjaan yang lebih besar kepada golongan ini. Boleh memberikan inspirasi kepada kita pagi ini. Kita harapkan peserta yang akan menyertai Abilympics itu pada 23 hingga 27 Mac di Perancis akan mendapat keputusan terbaik.